Halo guys, kembali lagi di channel KJ Gaming. Oke guys, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya HP kita tidak terkena virus dan akan menggunakan aplikasi apa. Oke guys, langsung saja, ini aplikasinya guys. Kalau kalian yang belum tahu aplikasinya, ini aplikasinya guys. Nox Security. Oke ini guys. Guys, tampilannya guys ya. Oke. Punya saya ini harus diupdate dulu guys. Jadi sekarang saya update dulu ya guys. Oke, tunggu sebentar. Oke guys. Sedikit lagi ya guys. Oke, guys, sedang menginstal ya guys ya. Tunggu sebentar. Oke guys, kita langsung buka saja guys ya. Klik buka. Ini tampilan luarnya ya guys ya. Oke. Ini banyak fitur ya guys ya. Kalian bacaan pindah itu untuk membersihkan chat itu ya guys ya. Oke, kita pencet saja guys. Oke, kita update sekarang. Ini update database virus, satu virus harus terdeteksi database update sekarang. Update sekarang ya guys ya. Guys, menunggu dulu guys. Oke. Oke, sedang memproses ya guys ya. Sedang membersihkan aplikasi ini untuk membersihkan virus dari HP kita ya guys ya. Aplikasi ini sangat mudah untuk didapatkan, hanya download di Play Store ya guys. Kalau kalian yang belum subscribe, silakan subscribe ya guys ya. Kalau kalian suka dengan channel ini, silakan tekan tombol like. Dan kalau kalian mau nanya-nanya, silakan komen di bawah ya guys ya. Dan jangan lupa di share ya guys ya. Oke guys. Iklan ini guys ya. Oke, sudah guys. Oke. Kita menggunakan fitur yang lain guys. Kita ada pembersihan sampah, pendingin CPU, applook, pencegatan notifikasi, akselerasi memori, fungsi umum. Nah, kita sekarang menggunakan akselerasi memori dulu ya guys ya. Oke. Sedang memproses guys. Oke guys. Menunggu sebentar. Oke guys, bentar lagi ini sudah selesai. Oke. Kita percepat guys. Kita pembersihan dulu. Oke. Ini kita dialihkan oleh Nox Security untuk memencet bacaan yang ada Nox Security. Itu artinya untuk membersihkan virus-virus yang ada di aplikasi HP kita ini, guys. Oke, guys. Memproses ya, guys ya. Guys. Guys, sedang proses, tunggu saja sebentar lagi. Oke, sebentar lagi, guys.
Oke, okay guys. Ada iklan ya guys ya. Oke guys, kita skip saja. Oke, sudah kita bersihkan ya guys ya. Kita coba yang fitur yang lain ya guys ya. Oke. Coba kita pendingin yang CPU. Ini gunanya untuk mendinginkan mesin HP kita ya guys ya. Oke guys, sedang mendinginkan. Oke, sudah selesai. Kita skip. Oke. Kita sekarang menggunakan fitur fungsi umum. Fungsi umum ini banyak ya guys ya. Tuh, ada keamanan pesan, pemindaian penuh, extension zip file, keamanan WiFi. Nah, keamanan WiFi itu untuk mencegah WiFi rumah kalian atau HP kalian dari pembajakan WiFi ya guys ya. Oke. Dan di sini ada penjaga gangguan, fitur praktis, penghemat baterai, akselerasi memori, bersihkan WhatsApp, bersihkan LINE, akselerasi game. Nah, akselerasi game itu untuk mencegah kita terhindar dari lag ya guys ya. Oke guys. Kita langsung mencoba fitur yang penghemat baterai ya guys ya. Oke. Kita coba guys. Sedang memproses. Oke guys. Kita skip saja. Oke guys. Coba kita akselerasi game ya guys ya. Nah, kalau kalian punya game apa online, kalian pencet sini. Nah, mumpung kalau saya punya game Mobile Legends, sekarang saya pencet saja guys. Oke guys. Nah, ini fungsinya untuk memproses agar kita kalau memain game ini mencegah dari lag guys. Guys, kita skip saja guys. Oke guys. Nah, ini guys tampilan luarnya guys. Kalau sudah aman ponsel kalian, tampilannya berbeda guys. Sekarang keamanan ponsel sudah terlindungi. Itu artinya sudah aman dari virus HP kalian guys. Oke guys, ini ya guys ya tampilannya guys. Mana ya, nih Knox Security ya guys ya. Oke guys, sampai di sini dulu video saya guys. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe guys. Subscribe guys, karena subscribe itu gratis, nggak ada ruginya guys. Oke guys, sampai di sini dulu guys. Sampai ketemu di channel berikutnya guys. See you next time guys. Bye bye.